Emak-emak bernama Diah Wulansari diduga telah meneriaki Anies Baswedan dengan umpatan kasar saat debat Pilpres berlangsung pada Minggu 7 Januari kemarin. Wanita yang tampil dengan busana serba hitam ini aktif bersosial media hingga punya pengikut puluhan ribu. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, terekam bagaimana tampang dari Diah Wulansari ini. Dia sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Graha Wisata Hotel dan juga restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial, hingga disebut sebagai emak-emak sosialita. Diah kerap membagikan foto dirinya sedang berlibur atau menggunakan barang-barang branded. Diah juga merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Dia aktif di sosial media Instagram, @wulansari012. Ia memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif bermedia sosial. Kini akun Instagram dari Diah sudah tak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari Diah ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita tersebut duduk di kursi undangan di belakang suporter Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya itu lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat juga sempat menegur emak-emak tersebut hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video ini, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi pada jubir TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, terkait langkah apa yang akan diambil oleh TKN terkait pendukungnya ini. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang Presiden, Panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Kapabilitas militer kita, ini the growing situ Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MES kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.